الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بردسبة الجوفي البخاري رحمه الله تعالى باب الزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصبي إن باب merapatkan bahu dengan bahu dan kaki dengan kaki pada sop ya. Jadi kita kalau sholat itu nempel kaki dengan kaki Bahu dengan bahu ya kaki dengan kaki nah, manqib -kid, eh, kidam-kidam maksudnya ini -kid. apa? Uh, ini mata kaki nempel. Bukan berarti di mengkang ini. Ya. bukan bukan pengertiannya di bukan. Apalagi sampai nginjek kaki orang, zolim Nah, kita menyadari ini, masing-masing kita sadar bahwa ini adalah kesunnahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, upayakan kita kalau sholat itu rapat. Upayakan rapat, jangan renggang. Makanya, kalau umpama kita di depan kita ada yang renggang, tapi kita tidak isi ada renggang di situ di mana kalau kita masuk bisa kita di situ kita enggak isi dalam mazhab kita Syafi'i tafutu fadilatul jamaah luput keutamaan jamaah bukan hanya itu aja dalam mazhab kita <laughs> kalau umpama ada orang lewat di situ merobek dia punya sop walaupun banyak orang di situ lah bahasa enggak apa-apa di depannya banyak rong renggang di depannya banyak renggang yang dimana kalau dia masuk bisa tapi dia enggak masuk di situ saking enggak jadinya ini fadilah jamaah enggak jadi fadilah jamaah boleh tuh orang lewat di situ nerobos dan enggak dosa walaupun banyak yang sembahyang di situ jadi artinya apa ini betapa kita disuruh untuk merapatkan barisan bukan hanya itu kemarin udah kita baca Kata Imam Nawawi kalau umpama tidak dirapatkan kata beliau yuqiu bi bainakumul adawa wal baghdha wal baghdha wa ikhtilafal kulub akan Allah akan jatuhkan di antara kamu permusuhan kebencian dan berselisih hatinya Jadi apa artinya? Betapa buruknya kita berdiri di belakang sop, sementara di depan sop kita masih renggang, namun kita tidak menutupnya. Banyak sekali negatif yang kita dapat. Na'udzubillah. Ada permusuhan di antara kita. Pantas banyak permusuhan. Udah pahala zamannya kita tidak dapat. Banyak sekali kerugian yang kita dapat. Jadi masuk jangan sampai dia merenggang. Illa li uzrin. Kecuali karena ada uzur. Seperti sekarang ini ada wabah yang sedang merebak. Pemerintah menghancurkan supaya menjaga jarak. Kita jangan seuzur mulu sama pemerintah. Ya. Yeah. Apabila seorang, apabila pemerintah menetapkan satu hukum yang dimana dia itu al-maslahatul amah yang menjadi ukurannya, maka kita wajib taatan sami'na wa atokna zohiron wa batinan dalam fikih taat kepada pemerintah sepanjang tidak bertentangan dengan agama adalah sesuatu yang prinsipil. Jadi hukum itu berarti apa? Enggak kaku, fleksibel. Makanya ada hukum mengata, dalil kaedah mengatakan dalil kaidah mengatakan al-hukmu ya duru alal ilah hukum berputar antara ilah. Jangan mesti rapot kalau nggak rapat nggak boleh nah, hadisnya iya kita juga tahu hadisnya ini kita baca kita boleh ngaji tapi Islam bukan seperti itu Islam tidak memaksakan umatnya dalam ketakutan Islam sangat memperhatikan setiap insan-insan manusia adinu agama itu mudah tapi bukan dimudah-mudahkan artinya mudah berdasarkan keilmuan seperti di zaman ini lagi musim pandemi ya, maka enggak apa-apa renggang ya, insya Allah tidak ya, tidak bertentangan dengan ini kenapa lil illa illa li ozrin kecuali karena ada uzur nah, ada uzur dalam hukum fikih akan selalu ada yang namanya illa istisna. Wahoroja, wahoroja, wahoroja itu biasa itu, ya yeah? emang Or harus begitu. Yeah. Harus begitu. Kayak kita pendaftaran pesantren, udah tutup, masuk yes. anak guru nggak apa-apa dah. <laughs> Lumir. <laughs> ya, yeah. begitu hukum. Hmm. Enggak semuanya, enggak boleh enggak semua. <laughs> Ada istisnanya gitu ya. Yang ngerti hukum begitu. Wa qala Nu'man bin Bashir berkata Nu'man bin Bashir ra'aitu rajul ra'aitu rajula minna yulziku ka'bahu bi ka'bi sahibihi. Berkata oleh Nukman bin Bashir, aku telah melihat akan seorang laki-laki di antara kami yang menempelkan mata kakinya dengan mata kaki sahabatnya. Tempelin. Nempel. Saya belum pernah melihat, belum pernah ketemu. Hadis yang kaki mengkang, belum pernah melihat saya. Astagfirullah dengan segala kekurangan saya, <girly> yeah. dengan segala kekurangan saya, yeah. saya belum pernah ketemu hadis yang menjelaskan bahwasanya Nabi kakinya sampai mengkang. Nah, saya nggak pernah lihat dalam menempelkan mata kaki. Saya belum pernah ketemu itu. Maka itu jadi kerjaan ya sebelum kita ketemu. <girly> Nabi suruhnya nempel. Jadi kalau begini apa kesadaran kita? Wa milaikal had dasanah, Amr bin Khalidin kala had Zuhairun an Humaidin an Anasin al Nabi shallallahu alaihi wasallam kala dari Anas bin Malik dari Nabi shallallahu alaihi wasallam kala beliau bersabda Aqimu sufu Luruskan sop-sopmu. Lurusin sop-sopmu. Fa yeah. inni arakum min wara'i Nabi ingatin. Karena sesungguhnya aku melihat kamu dari belakang punggungku. Jadi Nabi bisa ngelihat tuh dari belakang. Jadi jangan macam-macam Nabi. <laughs> Kalau ulama dikasih izin sama Allah, ya, firasah. Ya. Kalau Nabi bisa melihat dari belakang. Nah, kita sama ulama jangan sembarang tuh sama ulama-ulama yang khas. Para wali-walinya Allah jangan sembarang kita jaga hati. Jangan kamu sembunyi. Apalagi sampai membuat kedurhakaan. Jangan sampai. Jangan sampai para wali-walinya Allah ya para wali-walinya Allah adalah orang-orang pilihan Allah orang-orang yang Allah gembira kepadanya jadi jangan kita macam-macam dikasih sama Allah beliau itu firasat al-mu'min jaga hati kita ini kan Nabi udah nggak ada ahli warisnya para ulama jaga tuh mau ulama mau ulama yang mana aja yang benar yang khas kalau kata Imam Ghazali ulama akhirat itu ya nah kita nggak tahu ya suzon kita khusnuzon kita sama semua orang apalagi yang kita tahu ya, beliau ibadahnya masya Allah jaga hati kita jangan sembarang jangan sembarang ada di Anwarul Kudus, ya, ada orang kurang sopan, padahal baik, disuruh buka puasa sunatnya, dia enggak buka. Boleh jadi dalam hati orang laki-laki itu ada khususan kepada syekh yang suruh buka. Akhirnya, apa? Setahun kemudian, orang ini tidak dijaga sama Allah. Memang sudah dikatakan oleh syekh itu, dia enggak bakalan gede. Bakalan tidak dijaga, di sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terjadi apa setelah setahun kemudian, dia mencuri, dipotong tangannya. Tuh, gara-gara apa? Suuzon sama Syekh tadi. Kalau kita lagi puasa sunat disuruh buka sama seorang Syekh, kita ngebuka buka, kira-kira di hati kita ada apa tuh? Boleh jadi suuzon. Enggak boleh tuh, tampangnya kan cakep puasa. Terbuka. Walaupun sunat. Karena sunat. Kecuali wajib. Ramadan. Enggak. <laughs> Jadi hati-hati. Jangan kita bilang wali itu wali nanti enggak wali. Udah, itu diberikan sama Allah. Beliau diberikan keistimewaan oleh Allah. Allah hadiahkan makom kewilayahan. Kita kalau udah beri sesuatu, kira-kira kita ngambil lagi apakah kagak? Ngasih hadiah, kita ambil lagi apakah kagak? Boleh enggak kita ambil lagi? Enggak boleh kan? Sama dengan kita menjilat ludah, Insya Allah orang kalau udah dikasih kewalian sama Allah, Allah nggak ambil lagi kewaliannya. Allah yang ngajarin kalau udah hadiah jangan diambil lagi, masih Allah ngelanggar? Enggak. Walaupun Allah nggak wajib itu untuk mematuhi hukum itu ya. Tapi Allah adalah maha bijaksana, maha adil. wa kana ahaduhuna ahaduna yalzikuman kibahu biman kibisahimi wa qalamahu dan adalah salah adalah salah seorang di antara kami menempelkan eh kalau begini bukan salah seorang satu ya setiap kami adalah setiap kami menempelkan bahunya dengan bahu temannya dan kakinya dengan kaki temennya Maksudnya ini mata kaki. Ini. Gini. Gini ya. Mata kaki. Mata kaki. Ditempelin. Ya. Jadi bukan direng, bukan mengkang bukan ya. Kata ulama, ini Pak segini paling lebar. Paling lebar satu jengkal. nggak ada satu hadis eh, bukan nggak ada saya belum temuin yang sampai diriwayatkan Nabi sampai mengkang bahasa Betawi mengkang gitu. <guruh> apalagi sampai nginjek kaki orang jangan sampai melakukan kezaliman. mudah-mudahan ada manfaatnya amin al-fatihah